pada saat sekarang ini kita berburu takjil di Kota Kupang, NTT. Yang beberapa saat yang lalu takjil ini sempat tidak muncul ataupun tempat penjualan takjil di Kota Kupang, diantaranya di depan Bank Mandiri di halte dan juga di depan kantor Kabupaten Kupang yang lama di Silam. Berbagai macam jenis takjil, antaranya sirup buah, jus, berbagai macam kue, dan juga lauk makan, sate, telur, rendang, dan lain sebagainya. Ini berbagai macam makanan. Ibu setiap tahun itu dagang sini? Sudah berapa tahun Ibu? Dari 2008. 2008 ya? Oke Ibu, ini meja jajanannya, takjilnya. Berbagai macam kolak bisa ditemukan di sini. Ini suasana keramaian penjual takjil di depan Bank Mandiri Kupang. Ibu jualan di sini setiap tahun? Setiap tahun ya. Saudara, pada awal Ramadan kami berburu takjil di Kota Kupang, NTT. Saudara, ini suasana penjual takjil di depan kantor Kabupaten Kupang Lama ataupun di Silam. Ibu berjualan sejak tahun kapan Bu di sini? Ya. Sejak tahun kapan berjualan di sini? Kalau di sini baru hari ini. Baru hari ini ya. Tapi kita biasa takjil online. Oh begitu ya. Makasih Bu ya. Saudara, laporan kami dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa. Terima kasih. Sekian, saya laporan.